Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayah al-hadirun, usikum wa'iyaya bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. Kama qala Allah ta'ala di Qur'an al-Azim wa huwa asdaqul qa'idin. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وَقَالَ أَيْضًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Hadirin ikhwat iman sidang Jumat yang Allah muliakan. Alhamdulillah yang pertama dan utama marilah kita panjatkan puji puja serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala karunia nikmat yang Allah berikan, hari ini kita kembali dimudahkan oleh Allah bisa memenuhi panggilan seruan Allah untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah. Semoga waktu yang kita luangkan untuk melaksanakan ibadah ini menjadi waktu yang berkah untuk diri kita, keluarga kita, dan juga untuk amal kita. Dan semoga Jumat yang kita laksanakan menjadi Jumat yang terbaik untuk menghapus dosa dan kesalahan kita dan menjadi wasilah untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kita. Salat dan salam semoga berlimpah curah pada uswah kedua hidup kita Habibana wa nabiyana baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, sahabat sahabiannya, dan semoga limpahan rahmat dan salam sampai kepada kita sebagai umatnya. Insya Allah kita akan istiqomah di jalannya sampai akhir hayat kita. Hadirin wa iman, khotib tidak lupa dari atas mimbar di Jumat yang penuh berkah ini senantiasa berwasiat takwa khususnya untuk khotib, umumnya untuk hadirin sekalian. Mari kita sama-sama di Jumat yang penuh berkah ini kita terus menjaga, memelihara, meningkatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa takut ini dibuktikan menjaga perintah-perintah Allah sampai akhir hayat kita dan berupaya meninggalkan larangan-larangan Allah sampai akhir hayat kita. Semoga dengan takwa ini cara supaya kita hidup mulia. Dan semoga dengan takwa adalah bekal terbaik kita. Dan semoga dengan takwa ini sebagai tiket untuk mendapatkan tempat yang mulia, yakni surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin umat iman rahimakumullah, sepekan kita sudah meninggalkan ibadah Ramadan dan Jumat ini kita sudah masuk bulan Syawal. Marilah kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna siyamana, Allahumma taqabbal minna salatana, Allahumma taqabbal ruku'ana, sujudana wa tilawatana, Allahumma taqabbal sayru amalina fi syahri Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan, menerima seluruh amalan yang sudah kita laksanakan selama di bulan Ramadan, saumnya, salatnya, rukuknya, sujudnya, tilawatnya, infak sedekahnya maupun amal-amal yang lainnya. Semoga Allah menerima sebagai amalan yang terbaik dari diri kita semuanya. Dan Allahumma ja'alna minal 'aidin wal faidin, dan semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang 'aidin,
benar-benar orang-orang yang kembali, kembali kepada titik rohani, kembali kepada kesucian, kembali kepada ketauhidan, wafa'idina, dan kita dijadikan orang-orang yang fa'idin, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapatkan kesuksesan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu fa'id atau kesuksesan yang sejati adalah ketika diri kita dihadapkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita benar-benar menjadi orang-orang yang jutiha aninar wa udhilal jannah taqwa. Ketika diri kita dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itulah kesuksesan sejati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya dan sekalian, untuk mendapatkan kesuksesan sejati ini tentu adalah merupakan jalan panjang. Kita pun harus mendapatkan kesuksesan yang hakiki dalam hidup ini. Apa kesuksesan hakiki? Kemenangan yang hakiki adalah manakala kita mampu mempertahankan iman ini dalam diri kita sampai akhir hayat kita. Manakala kita mampu menjaga seluruh ketaatan-ketaatan yang sudah kita bangun selama Ramadan sampai akhir hayat kita, sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah merupakan kesuksesan yang hakiki selama kita hidup di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di surat Al-Hajj, ya ayyuhalladzina amanu irkabu wasjudu waqudu rabbakum wa qul khairan la'allakum tuflihun. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, irkabu, rukulah kalian, wasjudu, sujudlah kalian, waqudu rabbakum, teruslah beribadah kalian kepada Rabb kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qul khairan, dan teruslah berbuat baik, berbuat baik untuk kalian selama hidup, la'allakum tuflihuna, agar kalian tetap menjadi orang-orang yang beruntung, agar kalian tetap menjadi orang-orang yang mendapatkan kemenangan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami dapat iman dari Allah, Ramadan telah selesai. Ramadan telah memberikan sebuah tarbiyah yang luar biasa kepada kita semuanya. Tarbiyah keimanan, tarbiyah ketakwaan, tarbiyah-tarbiyah yang lainnya. Maka tugas besar hari ini adalah apakah kita mampu menjaga kemenangan-kemenangan yang sudah kita laksanakan di bulan Ramadan. Apakah kita mampu meneruskan kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan? Inilah sesungguhnya kemenangan yang sejati. Kata seorang ulama, kun robbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah kita menjadi hamba-hamba yang robbani, jangan kita menjadi hamba-hamba Ramadan. Artinya kita hanya kenal taat, kita hanya kenal masjid, kita hanya membaca Al-Quran, kita hanya berimpak bersodakoh, kita hanya melakukan amalan-amalan yang lainnya, itu selama bulan Ramadan saja. Berarti kita hanya menjadi hamba Ramadan. Tapi kita harus menjadi robbani yang hamba robbani. Ada Ramadan ataupun tidak ada Ramadan, tetap ketaatan itu ada melekat pada diri kita. Itulah orang-orang yang robbani, itulah orang-orang yang menang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tentunya perlu upaya yang kuat, tekad yang kuat, dan ikhtiar yang hebat dari diri kita, supaya ketaatan ini menjadi ketaatan yang habit, menjadi ketaatan yang biasa, menjadi ketaatan yang karakter, bukan menjadi ketaatan yang musiman, bukan menjadi ketaatan yang hanya tahunan saja dan sekalian. Oleh karena itu, perlu dibangun sebuah mabda atau fondasi dasar yang kuat agar ketaatan yang kita bangun bukan hanya sebatas musiman saja. Dr. Masih Urban dalam bukunya Tarbiyah Ruhiyah, minimal ada 5 yang harus kita persuatkan. Dan kayaknya materi ini sering kita dengarkan. 5 hal ini adalah sebagai fondasi kita dalam beramal, sehingga kita beramal bukan hanya sekedar musiman, tapi beramal berdasarkan kepahaman. Pahaman apa di antara 5 tersebut? Pertama adalah mu'ahadah. Mu'ahadah adalah sekalian, kita harus memiliki mu'ahadah adalah bahwa kita dalam hidup ini memiliki janji setia yang sudah kita ikrarkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita mungkin tidak menyadarinya karena janji ini adalah janji ruhiyah kita, bukan janji fisik kita sekalian.
tapi semua manusia yang berada di dalam rahim. Ketika dimasukkan rohnya oleh Allah Subhanahu wa taala, telah melakukan sebuah MO itu notak aman. Isi besarnya dalam hidup apa itu adalah mereka akan menjadikan rohnya, akan menjadikan Allah sebagai Tuhannya. Allah seperti Rabbikum. Ketika Allah bertanya, bukankah aku ini Rabb kalian? Mereka semuanya, diri kita semuanya menjawab, bala syahidna, betul, engkau adalah Rabb kami semuanya. Ini adalah mu'ahadah kita yang sudah kita ikrarkan ketika kita di alam rahim sekalian. Dan ikrar ini kita ulang-ulang kembali, akan kita amalkan dalam setiap sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu kami menyembah dan hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan. Ini adalah merupakan ikrar yang terus kita ulang-ulang setiap hari, setiap hari sekalian. Bahkan kita ulang-ulang pula ketika awal setelah takbiratul ihram, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat kita, seluruh ibadah kita, hidup kita, mati kita, lillahi rabbil alamin, adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah bentuk muahadah kita. Dengan mengingat terkait dengan muahadah ini yang sekalian, mudah-mudahan menguatkan kita bahwa kita beramal ini harus terus, tidak ada istilah musiman. Mungkin Ramadan ada itu kita melipat gandakan saja, tapi setelah Ramadan mudah-mudahan kita mampu menjaga semua kebaikan sampai Ramadan bertemu lagi, bahkan sampai akhir hayat kita, sampai kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna daripada muahadah. Yang kedua, untuk menguatkan nilai ketakwaan ini adalah muraqabah. Muraqabah memiliki makna bahwa hidup kita, diri kita, ketika kita berbicara, ketika kita berkata, ketika kita bertindak, bahwa kita ini dipersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala muraqabah, senantiasa mengawasi kita. Banyak sekali ayat yang menguatkan terkait dengan ini. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah khabirun, Maha meneliti, Maha melihat, bima ta'malun, terhadap apa yang kamu lakukan. Innallaha alimun bidhati sudur. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui isi hati kita. Jangan kita ucapkan terkait yang kita isi hati kita saja. Allah Subhanahu wa taala alimun, Maha mengetahui. Wa man bighamin amma ta'malun, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah lalai terhadap apa yang kalian lakukan. Bahkan dalam surat yang lain, ma yafiru min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu lafaz pun, satu kata pun yang terucap dari lisan kita, illa ladaihi raqibun atid, kecuali di sisinya ada raqib, ada atid, malaikat yang senantiasa mencatat dan juga mereka dan juga mengawasi apa yang kita akan katakan, apalagi yang kita amalkan. Muraqabah dan sekalian, mudah-mudahan ini menjadi sebuah pendorong ketika kita beramal, bahwa sesungguhnya kontak amal kita adalah dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan siapapun. Sehingga ketika walaupun ada orang, tidak ada orang, kualitas dan kuantitas amal kita tidak berubah sekalian. Dan dengan muraqabah ini mudah-mudahan menjadikan kita menjadi orang-orang yang istiqomah dalam beramal sampai akhir hayat kita, bukan hanya sebatas musiman saja, tapi istiqomah sampai akhir hayat kita. Dan Allah mengatakan kepada kita, balasan daripada orang-orang yang istiqomah inilah balasan yang akan diberikan luar biasa. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu latanazzalu 'alaihim malaa'ikah. Semuanya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah dalam hidupnya, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah mengatakan Rabb kami adalah Allah dan berucap dalam bertindak dalam beramal sekalian, sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di akhir wafatnya kata najal akan turun kepada orang tersebut al malaikat, para malaikat, maksudnya malaikat syakaratul maut pada waktu itu. Apa karena syakaratul maut adalah hal yang paling ditakuti oleh semua manusia. Jangan syakaratul maut sakit saja ditakuti oleh sekalian, tapi pada waktu itu Allah memberikan sebuah penguatan, didatangkan para malaikat. Apa kata malaikat? Allah akhawu, jangan kau takut dengan kematian yang akan kau hadapi. Wa ala tazanu, dan jangan kau bersedih hati dengan dunia yang akan kau tinggalkan, pekerjaan ataupun keluarga ataupun apapun sekalian.
wa absyiru bil jannah, tapi bergembiralah dengan surga yang allati kuntum ta'budun, surga yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang istiqomah dan beramal sampai akhir hayat. Ini makna daripada muraqabah, merasa diawasi seperti itu. Kemudian mudah-mudahan dengan muraqabah ini kita terus mulajamah, terus istiqomah dalam melakukan amal saleh kita. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'alan din kulli wa kafa billahi shahida. Subhana ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Kami mohon iman Allah yang ketiga dan tatap rasi umat yang akan menguatkan nilai-nilai ketakwaan adalah muhasabah, bahwa kita harus mengetahui, menyadari dan meyakini bahwa seluruh apa yang kita lakukan pada akhirnya muhasabah akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan, keburukan itu akan dihisab. Kebaikan yang banyak, kebaikan yang sedikit pun akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan kebaikan yang levelnya 100% tentu akan dibedakan dengan yang levelnya di bawah itu sekali. Maka dengan memiliki perasaan muhasabah inilah hal sekalian akan menjaga nilai-nilai ketakwaan ini, nilai ketaatan ini supaya tetap terjaga dalam diri kita. Umar mengatakan hasibu antusakum qabla antuhasabu, hisablah diri kalian sebelum nanti dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada empat hal yang akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. An umrihi, umur kita, fi ma'afna, umur yang Allah berikan sampai tahun ini, sampai puluhan tahun, bahkan mungkin ada yang sampai ratusan tahun, sampai punah, sampai habis, diisi apa, dipakai apa sekalian. Yang kedua adalah an jasadi, tentang jasad kita, tentang fisik kita sekalian seluruhnya, dari mulai tangan, kaki, mulut, telinga ataupun dan yang lainnya, bahkan kulit kita ini pun nanti akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah dari jasad ini ada kebaikan-kebaikan atau justru sebaliknya dosa dan kemaksiatan? Yang ketiga adalah an malihi, an ilmi, tentang ilmunya, ilmu yang sudah kita dapatkan, terutama ilmu yang berkaitan dengan agama sekalian, apakah diamalkan atau tidak sekalian. Dan yang berikutnya adalah tentang harta. Kalau harta ditanya dua, min aina, dari mana harta tersebut, jalannya halal atau tidak. Yang kedua, kalau sudah didapatkan, untuk apa harta tersebut, apakah dipakai untuk menguatkan pengabdiannya di hadapan Allah ataupun untuk sebaliknya sekalian. Ini yang akan dihisab ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan muhasabah, memiliki perasaan dihisab, mudah-mudahan ini bisa menjaga, menjaga ketaatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah mujahadah. Mujahadah adalah terus kita berusaha untuk bersungguh-sungguh dalam beramal, bersungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya pahala itu berdasarkan kualitas amal kita sekalian. Tentu orang yang melakukan amal yang sekalian yang banyak yang berkualitas berbeda dengan amal yang tentunya di bawah itu. Allah banyak mengatakan la yastawil qa'iduna wal mujahid, tentu berbeda nanti di hadapan Allah orang-orang yang duduk dengan orang-orang yang berjihad di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentu akan berbeda orang-orang yang beramal dengan orang-orang yang tidak beramal sekalian. Maka mujahadah ini, kesungguhan kita dalam beramal adalah bagian daripada harus kita harus melakukan. Allah mengatakan dalam surat Al-Maidah, wa qulil malu, teruskan kalian beramal. Fasayarallahu, maka Allah yang akan melihat, wa rasuluhu, dan Allah rasulnya, wa mu'minun, dan juga orang-orang yang beriman sekalian. Dan yang terakhir adalah mu'aqabah. Mu'aqabah memiliki makna adalah memberikan sanksi manakala kita lalai dalam beramal. Tentu motivasi dari mu'aqabah adalah untuk menjaga supaya kita tetap tidak turun dalam melakukan amal soleh. Tentu mu'aqabah di sini adalah mu'aqabah yang dimubahkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak memberikan polis, tentu yang sifatnya yang
di warawan Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa bentuknya Mu'adh bin dulu Umar bin Khattab dan sekalian ketika pergi ke kebunnya, sampai ketika pulang ternyata orang-orang sudah pulang dalam melaksanakan sholat asar berjamaah. Umar tidak sampai meninggalkan sholat asar berjamaah, hanya ketika sholat berjamaah saja. Dan sholat berjamaah ini tidak pernah ditinggalkan oleh Umar bin Khattab, hanya karena kebun saja Umar sampai tertinggal masuk sholat berjamaah asar pada waktu itu. Sampai Umar mengatakan pada kebun, aku ketinggalan sholat berjamaah asar. Akhirnya dia sebagai bentuk menjaga atau memberikan sanksi pada dirinya, dia menimpakan apa yang diberikan di pada saat itu sekalian. Ini hal yang bisa kita lakukan sekalian. Artinya mu'akobah ini kita lakukan sebagai bentuk untuk supaya kita tetap menjaga kualitas konsistensi amal soleh kita sekalian. Itu di antara lima hal yang disampaikan oleh Dr. Rasulullah untuk menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di bulan Syawal ini yang sesungguhnya adalah ini tantangan terberat kita. Kalau di bulan Ramadan adalah kita bisa kuat mungkin karena ada kesolehan yang komunal yang luar biasa, tapi di bulan Syawal ini sesungguhnya inilah sesungguhnya ujian kita, ujian kita dalam mempertahankan kebaikan-kebaikan ketaatan-ketaatan kita selama Ramadan, supaya kita terus menjaga sampai bertemu lagi Ramadan, bahkan sampai ketaatan ini harus sampai kita bawa sampai wafat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Yang benar dari Allah, segala juga dari gerakan pribadi. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fiddil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat الأهل من الأنفار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي هي معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقمكم والله وفق إلى قول الفريق. السلام عليكم أقيموا الصلاة.